Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiika wa rasulika nabil ummi wa ala ahli wa sahbihi wa sallim taslima. Qadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para pemirsa pemirsa setia channel dakwah Yashbi Al-Ash'ariyah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nanti kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Baik para pemirsa, ini ada sebuah pertanyaan dari saudara kita pemirsa setia channel dakwah Al-Ash'ariyah, Yashbi Al-Ash'ariyah ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ada seseorang pada waktu malam hari raya Idul Fitri ini meninggal dunia, apakah masih wajib zakat bagi dirinya? Di malam hari raya meninggal dunia, apakah diwajibkan zakat bagi dirinya? Baik, akan kita jawab dari keterangan ini kitab I'anatut Thalibin juz 2 ini. Yang pertama adalah kaidah secara umum, zakat fitrah itu diwajibkan terhadap kaum muslimin yang istilahnya bahasa Jawa ini menangi dua masa, yaitu mengalami bulan Ramadan dan juga mengalami hari raya. Mengalami bulan Ramadan, mengalami hari raya. Kalau dilihat dari itu, maka seseorang yang sudah meninggal dunia pada malam hari raya, berarti dia sudah mengalami dua masa, yaitu pada bulan Ramadan mengalami malam hari raya, itu sudah hari raya fitri, maka dia sudah mengalami juga, maka dia diwajibkan, keluarganya diwajibkan, walinya itu diwajibkan untuk membayarkan zakatnya. Baik, kita lihat dari keterangan kitab I'anah ini juz 2 halaman 168. Bismillahirrahmanirrahim. Watajibu Watajibul fitratu, ini kita mulai dari halaman 167. Watajibul fitratu ala khurin bi huru bi syamsin laylata fitri. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, bukan budak, dengan bihuru bisyamsin kelawan surupe srengenge lailata fitrin ing dalem wengine riyoyo min ramadhana saking bulan ramadhan ayat tegese biidroki akhiri juzin kelawan nemoni akhiri bagian minhu saking ramadhan wa awwali juzin lan awwali bagian min syawal saking bulan syawal. Jadi menangi bulan Ramadan akhir, kemudian juga mengalami masa awal bulan Syawal, yaitu malam hari di bulan Syawal itu. Nah, maka kalau melihat keterangan ini, orang yang tadi meninggal dunia ketika malam hari raya, berarti beli dianya atau keluarganya atau walinya ini wajib membayarkan zakatnya. Nah, kalau dia meninggal pada tanggal 30 Ramadan, berarti dia tidak diwajibkan zakatnya, walinya atau keluarganya atau penanggung nafkahnya. Kalau yang meninggal itu anak, berarti bapaknya. Kalau meninggalnya pada bulan Ramadan tanggal 30 misalnya, tidak diwajibkan zakat. Kemudian kalau ada bayi lahir pada tanggal 30 Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena bayi ini mengalami dua masa, yaitu Ramadan dan masuk Fitri, malam Lailatul Lailatul Fitrin, malam hari raya.
Ketika bayi ini lahir pada malam hari raya, maka si bayi ini atau orang tuanya tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Karena si bayi ini mengalami hanya malam hari raya, tidak mengalami tidak mengalami bulan Ramadan. Bulan Ramadan masih di dalam kandungan. Baik, kita lanjutkan beberapa keterangan tambahan sebagai tatimah kesempurnaan. Fala tajibu bima hadasa ba'dal huruf. Fala tajibu mengko ora wajib apa zakat fitrah bima kelawan barang hadasa kang anyar teko apa ma ba'dal huruf sawise surupe srengenge. Min walatin sange anak. Ketika anak ini dilahirkan setelah surupnya srengenge setelah maghrib, berarti dia malam hari raya dilahirkan. Maka ini tidak wajib zakat seperti keterangan tadi karena tidak mengalami Ramadan. Kemudian wa nikahin, nikah setelah surup srengenge berarti malamnya. Berarti kan di pernikahan dia tidak mengalami Ramadan, maka si suami ini tidak wajib membayarkan zakat istrinya. Kecuali kalau nikahnya di bulan Ramadan, maka mengalami Ramadan dan Syawal, maka si suami ini wajib membayarkan zakatnya si istrinya. Untuk dirinya sendiri sudah tentu karena istri itu tanggungannya. Kemudian memilkin, wamilki kinin, mempunyai budak tapi setelah maghrib, jadi malam hari raya, maka dia belum wajib membayarkan zakat budaknya tadi, zakat fitrah budaknya. Berbeda kalau di memiliki budak di bulan Ramadan, maka karena budak ini mengalami dua masa, Ramadan dan Syawal, maka si juragan tadi, sayidnya wajib membayarkan zakatnya. Kemudian wa ghaniyin, dan dia kaya setelah maghrib, maksudnya kaya itu ada kelebihan makanan sehari semalam untuk zakat, maka dia tidak diwajibkan zakat. Karena apa? Kayanya atau memilikinya harta untuk zakat itu tidak mengalami di bulan Ramadan. Kemudian wa talakin, pakai itu pekat mentalak istrinya. Kemudian lagi kelanjutannya, wala taskutu bima yahdusu ba'dahu. Wala taskutu ana gugur apa zakat fitrah bima kelawan barang yahdusu kang anyar teka apa mah ba'dahu sawise huruf min mautin saking mati. Sama seperti tadi ya, waidkin lan merdekake budak. Dia mati setelah malam hari raya, setelah surup, ya wajib zakat. Kemudian memerdekakan budak setelah malam hari raya juga wajib. Kemudian mentalak istrinya, tapi setelah surup, dari keterangan talakin tadi, wajib membayarkan zakat fitrahnya. Beda kalau mentalak istrinya, mencerai istrinya pada bulan Ramadan, maka dia tidak wajib membayarkan zakatnya. Karena apa? Tidak mengalami pernikahannya tidak sampai pada malam hari. Itulah beberapa jawaban. Yang paling penting pada pokoknya tadi adalah pertanyaannya, kalau ada orang meninggal dunia malam hari raya, wajib dikeluarkan zakatnya apa tidak? Jawabannya adalah wajib, karena orang tersebut mengalami dua masa. Jadi di masa Idraki Juz'aini min Ramadan wa awali Syawal, mengalami bulan Ramadan, kemudian mengalami bulan Syawal, maka itu syaratnya, maka wajib mengeluarkan syaratnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم إني قد استودعتك كما قررت وما سمعت وما كتبت وما حفظت فاتبع إلي عند حاجتي إليك. ولفظ منكم أخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.